Halo guys, annyeonghaseyo. Kembali lagi di channel Puspa Marantika. Dan buat kalian jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya dapat notifikasi terbaru, updatean terbaru, video terbaru dari aku. Dan buat kalian, jadikan channel ini menjadi channel kesayangan kalian. Jangan lupa juga follow Instagramnya Puspa Marantika Arianti. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ke sosial media yang kalian punya dan jadikan channel ini menjadi channel kesayangan kalian tentunya. Dan di sini aku bakalan mulai make up lagi. Jadi banyak banget dari kalian request dari kalian semua kalau misalnya mau tengok atau lihat aku make up lagi. Okay, di sini memang aku itu benar-benar jarang-jarang banget make up karena memang gak ada keluar, dan kalau misalnya memang keluar aku cuma menggunakan lip tint doang. Gila nggak sih, saking magernya. Tapi di sini aku bakalan tunjukin make up aku yang memang simple banget dan harus banget kalian cobain. Dan ini benar-benar ringan banget di muka, apalagi memang looknya itu look natural banget. Okay, please keep on watching. Yang pertama pastikan dulu rambut ini kita jedai supaya tidak mengganggu make up kita kali ini sih. Udah lama banget nggak pegang make up guys. Nih, jadi sebelum kita make up aku pakai hand sanitizer supaya bersih tangan aku. Setelah itu yang pertama aku menggunakan aloe vera. Nih, aku pakai aloe vera ini supaya ngelembapin muka aku karena muka aku itu cenderung kering banget, parah banget keringnya. Aplikasikan aja ini sebagai base makeup aku aja. Jadi sebelum aku makeup aku menggunakan aloe vera ini, jadi tinggal di tap-tap gini aja. Jangan lupa ke bagian bibir supaya dia lembab juga. Biasa aku suka tepuk-tepuk ini atau press-press kayak gini aja. Oke, ditunggu sampai kering. Jangan lupa sisa-sisa dari natural pullback aloe vera ini diaplikasikan ke bawah leher. Memang stay home banget aku, anaknya parah banget. Bener-bener gak ada make up. Dan ini pertama kalinya selama kurang lebih setahun aku make up, bener-bener make up. Karena memang kalau misalnya aku keluar aku cuma menggunakan lip tint doang. Gila nggak sih? Okay, udah benar-benar kering. Di sini aku menggunakan cushion. Jadi aku benar-benar untuk make up kali ini yang ringan banget di muka aku karena aku memang anaknya itu super-super natural banget, super-super simple banget. Dan di sini aku pakai cushion Madame G, itu setnya itu 04. Di sini aku pakai beauty blend. Baru di tap-tap aja di muka, ke seluruh muka. Kenapa aku menggunakan cushion, kenapa nggak foundation? Karena kandungannya itu lebih ringan di muka. Aku nggak mau di muka aku itu cenderung memang cool make up gitu. Aku nggak mau, aku lebih ke look natural aja. Karena memang aku anaknya simple parah banget. Buat kalian yang udah pantengin YouTube aku pasti tahu aku anaknya simple banget. Ini jangan lupa ke bagian area mata. Jadi memang aku aplikasikannya tipis doang. Jangan lupa ke bagian leher. Oke, kita tap-tap doang. Oke, setelah itu lanjut ke yang cover concealer dari Vocalure yang setnya itu 02. Ini benar-benar ringan banget menurut aku, tapi biasanya aku juga pakai yang Maybelline Fit Me untuk di area mata. Cuma lagi habis karena memang aku udah lama banget gak beli make up. Aku anaknya itu lebih suka skincare daripada make up karena memang gak terlalu hobi banget make up. Terus memang simple-simple doang. Terus di sini baru aku tap-tap.
Jadi look ini memang cocok banget buat kalian yang baru pemula make up, baru mau coba-coba make up. Terus yang mau looknya itu lebih natural, gak kelihatan make up, kalian bisa ngikutin look aku ini. Lihat mata aku, mata panda aku itu sekarang udah mulai nimbul. Karena apa? Karena memang sekarang sering begadang. Ih, parah. Jadi aku aplikasikan agak banyakkan di area bawah mata. Terus baru di tap-tap seperti ini. Di sini ada bekas jerawat. Jangan lupa diaplikasikan. Memang dia nggak nutup sih, cuma oh ya oke lah ya. Oke, setelah itu udah bener-bener rata seperti ini, baru aku aplikasikan lip tone yang galtin seperti ini. Ini yang setnya itu 04. Ini warnanya cantik banget menurut aku. Ini aku jadikan blush on karena warnanya itu orange gitu. Dan ini udah mau habis guys. Jadi warnanya itu benar-benar super natural kalau diaplikasikan ya, nih setnya. Tapi jangan langsung ke bagian pipi diaplikasikannya, usahakan ke bagian tangan dulu. Jadi dia baru balance gini. Oke, setelah seperti ini mungkin kurang kelihatan. Di sini aku bakalan pakai yang Emina Magic Potion. Ini kecintaan aku banget, lip tint kemana-mana aku selalu pakai ini. Nih, jadi aku aplikasikannya sebagai blush on juga. Setelah itu kayaknya kurang nampak deh, kurang jelas. Oke, sesudah seperti ini, terakhirnya aku pakai lip tint. Ini benar-benar ringan banget. Warnanya cantik. Ini tint keseharian aku. Oke, jangan lupa di blend. Terus untuk ngeset semuanya, aku penggunaan loose powder. Nih. Ini aku pakai yang Viva. Aku baking semuanya. Kadang kalau misalnya lagi mager, aku itu saking mager banget anaknya, saking simple gak mau nampak terlalu make up, aku aplikasikan di tangan baru aku tap-tap seperti ini. Oke, udah selesai. Setelah itu yang terakhir, supaya make up aku itu gak terlalu mencolok banget, parah deh, aku itu jepit bulu mata aku. Aku itu anaknya gak suka banget pakai liner. Oke, dijepit aja. Nih, saya jepit lagi ya sebelah sini. Seperti ini, nih. Jepit lagi. Aku ulangi jepitan sekitar 2 kali jepitan. Oke, setelah itu aku pakai blush seperti ini. Pakai yang Vaseline, jadiin sebagai maskara. Karena aku itu kalau misalnya pakai maskara itu suka bleber gitu, hitam-hitam gitu. Jadi aku enggak terlalu suka pakai maskara karena berat gitu.
terus dia numpuk. Mungkin karena aku nggak terlalu pandai atau gimana, cuma aku nggak suka aja pakai maskara yang ngitap gitu. Jadi aku pakai yang ini, jadiin sebagai maskara. Kalau dia numpuk, kalian tinggal ratain aja, atau tinggal digeser-geser di sini. Oke, terus di sini lagi, jangan lupa di bawahnya, terus di bawah sini. Oke. Setelah itu aku ratain alis aku pakai bekas-bekas dari ini tadi. Ini look aku guys. Terakhir aku jepit lagi bulu mata aku. Aku nggak tahu sih, cuma ini trik aku aja. Oke, jadi guys, jadi setelah itu baru aku sisir lagi. Menyerupai Z gini. Gitu guys. Oke, sangat simple. Benar-benar jadi. Dan seperti ini. Ini hasil looknya. Blush on-nya mungkin kurang nampak, tapi oke lah ya. Ini look simple aku. Banget cobain, terutama buat kalian yang lagi belajar make up atau lagi enggak suka make up yang tebel-tebel, mau make up yang simple, kalian harus banget ngikutin hasil make up aku ini karena benar-benar ringan banget di muka aku dan dan kalau misalnya hapus make up itu enggak banyak banget gitu. Oke. Stay tune terus video-video terbaru dan jangan lupa subscribe-nya dan buat dong di kolom komentar bagusnya aku buat video apa lagi ya. Oke, see you, bye-bye.